Halo anak-anak, saat ini kita akan berlatih menyelesaikan soal tentang bentuk aljabar. Silakan dipelajari dengan baik agar hasil ujiannya memuaskan. Oke, ready anak-anak? Ready, thank you. Mari kita lihat beberapa contoh soal yang akan kita pelajari. Oke, nomor satu. Ibu membeli 3 kg telur dan 1 kg minyak goreng dengan harga Rp68.000. Maka kalimat matematika yang tepat dari pernyataan tersebut adalah oke. Nah, tentunya di sini yang diminta adalah membuat bentuk aljabar. Langkah pertama, kita buat variabel. Kita misalkan harga telur itu dengan A dan harga minyak goreng dengan B. Maka bentuk aljabar atau kalimat matematikanya adalah 3A ditambah B sama dengan 68.000. 3A maksudnya di sini karena telurnya kan 3 kg. Sedangkan harga 1 kg itu dimisalkan dengan A sehingga ditulis dengan 3A. 1 kg minyak goreng harganya B. Sebenarnya ini 1B. Nah, untuk penulisan 1B cukup ditulis dengan B. Oke, paham anak-anak? Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, di sini perhatikan gambar dengan keterangan sebagai berikut. Terdapat sejumlah bola yang diisi ke dalam 2 kotak. Jadi, kotak ini diisi dengan bola. Dan 3 buah tabung. Tabung ini juga diisi dengan bola. Juga terdapat 6 buah bola berada di luar. Ada 6 bola di luar. Maka bentuk aljabar dari pernyataan tersebut adalah sama dengan nomor 1 anak-anak. Kita buat variabel, kita misalkan banyaknya bola dalam kotak itu dengan A. Dan banyaknya bola dalam tabung dengan B. Maka jumlah bola seluruhnya adalah 2A ditambah 3B ditambah 6. Jadi 2A ada 2 kotak, ditulislah 2A, ada 3 tabung, ditulis 3B, dan ada 6 bola di luar. Oke, thank you. Lanjut nomor 3. Nah, di sini menyederhanakan bentuk aljabar. Sederhanakanlah bentuk aljabar, 6X ditambah 9, dikurang 9X, dikurang 2. Oke, kita jawab. Nah, tentunya dalam menyederhanakan bentuk aljabar ini, kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, perhatikan 6X sejenis dengan negatif 9X dan positif 9 sejenis dengan negatif 2. Kita lihat pengelompokannya. Jadi 6X dikurangi 9X ditambah 9 dikurang 2. Kita lihat hasilnya. 6X dikurang 9X tentu hasilnya negatif 3X. 9 dikurang 2 hasilnya positif 7. Oke anak-anak. Lanjut nomor 4. Sederhanakan bentuk aljabar 5X ditambah 2Y ditambah X dikurang 7Y sama dengan nomor 3. Kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. 5X dengan X dan 2Y dengan negatif 7Y. Perhatikan 5X ditambah 1X ditambah 2Y dikurang 7Y. Kita lihat hasilnya, 5X ditambah 1X tentu 6X. 2Y dikurang 7Y hasilnya negatif 5Y. Oke? Oke, perhatikan nomor 5. Tentukan penjumlahan 5A ditambah 2B dengan 3A dikurang 6B. Nah, ini sedikit berbeda dengan nomor 3 dan nomor 4. Di sini ada 2 bagian. Nah, ini bagian kita sebut ini bagian pertama dan ini bagian kedua. Nah, tentunya bagian pertama ini ditambahkan dengan bagian kedua. Jadi penjumlahan itu berpatokan pada tanda simbol ini. Inilah yang menjadi patokan utama. Nah, kita lihat 5A ditambah 2B ini menjadi plus ini atau tambah ini sama dengan ini ya. Jadi 5A ditambah 2B ditambah 3A ini dia, terus ditambah negatif 6B. Oke.
Selanjutnya kita kelompokkan suku yang sejenis, 5A dengan 3A, 2B dengan negatif 6B. Tentu 5A ditambah 3A hasilnya 8A, 2B ditambah negatif 6B hasilnya negatif 4B. Lanjut, nomor 6. Tentukan pengurangan 5A ditambah 2B oleh 3A dikurang 6B. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini pengurangan. Kalau di nomor 5 tadi itu adalah penjumlahan, di sini pengurangan. Dengan cara yang sama, kita lihat hasilnya. Jadi 5A ditambah 2B negatif ini pengurangan ini adalah di sini dia. G dimulai dengan dikurang 3A, ini dia. Selanjutnya dikurang negatif 6B, dikurang negatif 6B. Kita kelompokkan suku yang sejenis, 5A dengan negatif 3A, 2B dikurang negatif 6B. Perhatikannya, 2B dikurang negatif 6B. 5A dikurang 3A tentu hasilnya 2A. Nah, perhatikan anak-anak, 2B dikurang negatif 6B. Pada intinya ini sama dengan 2B ditambah 6B. Sehingga 2B ditambah 6B adalah 8B. Oke, lanjut nomor 7. Tentukan penjumlahan 5A dikurang 7B ditambah 4 dengan 3A dikurang 7B ditambah 2C. Oke, perhatikan pengelolaan ini bagian pertama dengan bagian kedua. Ini menjadi acuan penjumlahannya. Perhatikan anak-anak. Ini kita tulis sama dengan di atas, ditambah. Jadi dimulai dengan ditambah 3A, ditambah negatif 7B, ditambah 2C. Kita kelompokkan suku yang sejenis, 5A ditambah 3A, negatif 7B, ditambah negatif 7B, ditambah 4, ditambah 2C. Oke, perhatikan ya. Selanjutnya, kita lihat. 5A ditambah 3A hasilnya 8A. Negatif 7B ditambah negatif 7B hasilnya negatif 14B. Susunannya ini kita rapikan aja. 2C kita taruh di depan. Dan ditambah 4. Oke? Oke. Nah sekarang kita lihat pengurangan. Tentukan pengurangan 5A dikurang 7B ditambah 4 oleh 3A dikurang 7B ditambah 2C. Nah, kalau ini tadi penjumlahan, ini dia. Di sini pengurangan. Ini menjadi acuan utama. Kita lihat hasilnya. Tentu 5A dikurang 7B ditambah 4 dikurang 3A dikurang negatif 7B dikurang 2C. Oke, ini dia. Kita kelompokkan suku yang sejenis, 5A dengan negatif 3A, negatif 7B, dikurang negatif 7B, dan 4 dikurang 2C. Oke, 5A dikurang 3A adalah 2A. Nah, perhatikan di sini anak-anak, negatif 7B dikurang negatif 7B. Ingat seperti tadi, pada intinya ini adalah negatif 7B ditambah 7B. Negatif 7B ditambah 7B itu hasilnya 0. Sehingga pada hasil akhir dia tidak kelihatan lagi karena hasilnya 0. Nah selanjutnya negatif 2C ditambah 4. Oke, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Nomor 9. Tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut. Negatif 4M ditambah 4N dikurang 6 dengan 5N dikurang 8M ditambah 10. Jawab. Nah, seperti yang biasa kita buat, kita pisahkan bagian pertama, bagian kedua. Ini menjadi patokan. Nah, negatif M ditambah 4N dikurang 6. Nah, ditambah 5N ditambah negatif 8M ditambah 10. Kita kelompokkan suku yang sejenis, negatif 1M atau negatif M dengan negatif 8N, positif 4N dengan positif 5N dikurang 6 ditambah 10. Inilah susunannya, perhatikan. Hasilnya negatif 1M ditambah negatif 8M tentu negatif 9M, 4N ditambah 5N, 9N, dan negatif 6 ditambah 10, hasilnya positif 4. Oke? Oke.
Lanjut nomor 10. Kalau yang nomor 9 adalah penjumlahan, sekarang pengurangan. Tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut. Negatif M ditambah 4N dikurang 6 oleh 5N dikurang 8M ditambah 10. Jawab. Ini menjadi operasi utama. Kita lihat hasilnya, negatif M ditambah 4N dikurang 6 dikurang 5N dikurang negatif 8M dikurang 10. Kita kelompokkan suku yang sejenis, negatif N dikurang negatif 8N ditambah 4N dikurang 5N negatif dikurang 6 dikurang 10. Kita lihat hasilnya. Nah, negatif M dikurang negatif 8M. Ingat, Bapak selalu ingatkan, pada intinya ini adalah negatif M ditambah 8M. Diperolehlah positif 7M. 4N dikurang 5N, hasilnya negatif 1N. Dan negatif 6 dikurang 10, negatif 16. Oke? Oke, anak-anak. Nah, untuk lebih memahami videonya, boleh kadang di-stop. Kalau kira-kira sudah paham, baru dilanjut. Kita perhatikan nomor 11. Hasil perkalian bentuk aljabar berikut adalah, oke, 2A dikalikan dengan 2A ditambah 3. Perhatikan anak-anak. 2A dikali 2A, hasilnya 4A kuadrat. 2A dikali positif 3, hasilnya positif 6A. Hampir sama dengan nomor 11, hasil perkalian bentuk aljabar 2A dikali 2A dikurang 3. Perhatikan perbedaannya, kalau ini ditambah 3, ini dikurang 3. Oke, 2A dikali 2A, hasilnya 4A kuadrat. 2A dikali negatif 3, negatif 6A. Oke, anak-anak? Oke. Lanjut nomor 13. Hasil perkalian bentuk aljabar berikut. 4A ditambah 1 dikali 3A dikurang 5. Oke, hasilnya adalah Oke. Di sini kita menggunakan metode distribusi. Jadi di sini 4A ditambah 1 dikalikan dengan 3A kurang 5. Nah, perhatikan ya. 4A ditambah 1 ini kita distribusikan. 4A ditambah 1 ya. Jadi ini dipisahkan menjadi 4A ditambah 1. Nah, ini dikalikan dengan 3A kurang 5. Jadi diawali dengan 4A dikalikan dengan 3A kurang 5 ditambah 1 dikalikan dengan 3A dikurang 5. Kita lihat hasilnya, 4A dikali 3A tentu 12A pangkat 2. 4A dikali negatif 5, negatif 20A. 1 dikali 3A adalah 3A. 1 dikali negatif 5, hasilnya negatif 5. Kita jumlahkan yang sejenis, 12A pangkat 2. Nah, sekarang negatif 20A ditambah 3A, hasilnya adalah negatif 17A. Sehingga diperoleh hasil akhir, 12A pangkat 2 dikurang 17A dikurang 5. Nomor 14. Hasil perkalian bentuk aljabar berikut, 4A dikurang 1, 3A dikurang 5. Hanya berbeda sedikit. Nomor 13 ini ditambah 1, ini dikurang 1. Tapi akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Nah, perhatikan tadi, kalau ini 4A ditambah 1, di sini dia akan 4A dikurang 1. Sama dengan nomor 13, 4A dikali 3A, 12A pangkat 2, 4A dikali negatif 5, negatif 20A. Negatif 1 kali 3A, negatif 3A. Negatif 1 dikali negatif 5 menjadi positif 5. Karena negatif kali negatif hasilnya positif.
Kita lihat hasil akhir, negatif 20A dikurang 3A, hasilnya negatif 23A. Oke anak-anak, silakan dicermati, dipelajari. Ini akan menjadi bagian cara belajar kamu nanti ketika akan mengerjakan ulangan sumatif yang ketiga. Oke, terima kasih anak-anak sudah